Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang berbahagia, adik-adik yang luar biasa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa mengawali kehidupan malam hari ini sekaligus mengakhiri kehidupan kita pada pagi siang hari ini dengan catatan sangat baik. Buku rapot kita di hadapan Allah adalah bagus, yaitu kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian berzikir, sholat sunnah, kemudian kita saling tawasabil haq, tawasabil sabar, insya Allah sampai isya. Mudah-mudahan ini istiqomah terus sampai akhir kehidupan kita. Kita doakan bagi saudara, kerabat, tetangga kita, jamaah kita yang sakit sampai hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Sembuh yang tidak datang sakit lagi. Sembuh sehat 100%. Sehingga bisa beraktivitas seperti kita pada maghrib hari ini. Dan kita doakan buka pula bagi saudara, kerabat, jamaah, tetangga kita yang sudah mendalui kita menghadap Allah sampai hari ini. Banyak di grup-grup WA niku kata sing pun menghadap Allah. Tadi di salah satu grup di total itu ada sekian puluh. Paling seminggu ini ada puluhan yang sudah meninggalkan kita. Belum mungkin ada kerabat kita dan sebagainya, kita doakan bagi mereka-mereka yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, dan kuburnya itu menjadi bagian dari taman-taman surga. Dan bagi kita yang sehat, ini adalah pelajaran, ini adalah pengingat, ini adalah cambuk motivator kita semuanya untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Berikutnya, lek panjenengan dereng buka, monggo sambil ngrungokne sambil buka nggih silakan nggih. Ini tanggal 9 Muharram puasa Tasu'a. Nggih niki kathah sik buka nggih, sik buka. Silakan nggih. Nah, besok pun lali besok. Ya besok nggih poso tanggal 10 Muharram hari Asyura. Itu pahalanya menghapus dosa kita setahun yang lalu. Lek misalkan hari ini ora konangan, ucul kita ndak melaksanakan puasa sunnah, besok masih ada kesempatan. Lek misal besok ya kepas bareng ngaji, boncrot. Nggih, boncrot ndak apa-apa. Besok pun saya nggih boncrot tapi mboten di sini. Nggih, saya boncrot, buka nanti langsung ngaji. Jadi jangan sampai nanti poso malih orang ngaji dan sebagainya. Nih. Kalau itu diperbandingkan poso karo ngaji, poso sunnah karo ngaji ini itu abad ngaji ini seharusnya. Kita kan malih abad posone lah. Ya mudah-mudahan tetap ngaji ini jalan, posone nggih jalan. Sesuk boncrot nggih. Nah, hari ini ndak sempat boncrot, ya sesuk boncrot. Syukur-syukur ora usah ora apa-apa wis tinggal buka ning omah titik mawon bar kene buka nggih. Baik. Kita lanjutkan lagi, ini pertemuan yang ketiga. Ini kok urung entek-entek nggih. Amalan-amalan yang akan sampai kepada mayit, jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Ini ketemuan ketiga lek iso nggih dibarne panggah iku sampai flyernya keliru tanggalnya karena panggah ya telung dino telung minggu berturut-turut nih. Kita ulang sebentar, yang pertama doa orang muslim yang masih hidup untuk dirinya, kemudian sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat, yang keempat doa anak soleh terhadap orang tuanya yang sudah meninggal, yang kelima anak soleh yang berbuat amal soleh, yang keenam anak soleh yang bersedekah mengatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian ya, yang terakhir kemarin masih pitu, yaitu mushaf Al-Quran yang dia wariskan.
Enek wolulas pak, kurang sewelas. Beh. Dilewati. Wah, dilewati malahan ini. Masya Allah, sekarang ini lah no. Beh. Yang belum hari ini, nggih saya eling lah no. Beh, berarti ini tambah panjang lagi nih. Lah iso tak bannya hari ini terpaksa tidak bisa lagi. Nggih, baik. Berarti yang keenam kemarin belum masuk yang Mus'ab Al-Quran yang diwariskan, berarti itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh yaitu anak soleh yang bersedekah mengatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, jadi dengan perhatikan betul niki, jangan sampai salah paham, apalagi gagal paham sambil sare. Ini salah paham nanti, betul-betul salah paham. Ini cukup berawasi loh ini. Nggih, saya hati-hati nih, saya ulang lagi gitu, nggih. Ada banyak dalil. Satu di antara Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna rajula, ada seorang laki-laki. Aisyah menceritakan ada seorang laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini mendatangi Nabi kemudian bertanya kepada Nabi, inna ummi, sesungguhnya emakku, ibuku, mbokku, mbokku nggih, apa biyungku, apa mamae, apa baranglah siapa saja umminya, pokok terlihat nafsuha, meninggal dunia niki rada mendadak. Orang ngabar-ngabari, orang ngomong-ngomong, mboten ngomong-ngomong, mati ngomong-ngomong ora iso nene. Wa adunnuha, aku menduga, aku keyakin, lau takallamat tasodakot. Aku menduga, aku yakin kalau ibuku ini ngomong, sebenarnya iso berwasiat lah begitu, maka ibuku akan bersodakoh. Kenapa anaknya kok punya keyakinan bahwasanya ibunya itu akan bersodakoh? Pasti sepanjang hayatnya, ibunya ini, orang tuanya ini biasa bersodakoh. Akhirnya punya isi begoh, punya bahwa oh, ibuku sering bersodakoh. Pasti meskipun tidak tahu, karena akhirnya anaknya menduga yakin ibu elek ngomong mesti akan bersedekah. Fahalaha, apakah bagi ibuku ajrun, akan mendapatkan pahala ing tasodaktu anha, bila aku bersedekah mengatasnamakan ibuku. Qal renjab na'am, iya ibumu oleh pahala. Ini lagi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ngomong, ya Rasul, ibuku makku mati. Aku menduga kalau ibuku bisa ngomong, mesti ngomong. Ngomong akan bersedekah. Apakah bagi ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah mengatasnamakan ibuku yang sudah meninggal? Ho'oh, oleh rapopo. Satu dalil. Ini sudah sampai isak nanti, jadi tidak selesai nanti. Jangan-jangan yang ini saja nanti. Nggak. Hadis yang kedua, hampir sama dan Sahih Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak, dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Sama. Cuma pertanyaannya sedikit berbeda. Kalau di hadis yang pertama tadi, pahalaha ajrun, pertanyaan apakah bagi ibuku itu ada pahala, dapat pahala kalau aku bersedekah. Cuma pertanyaan yang kedua ini, afa atasodaku anha, apakah aku boleh bersedekah mengatasnamakan dia sudah meninggal tadi. Qal na'am, iya boleh tasodaka anha, bersodakohlah untuk ibumu. Pertanyaan pertama tadi, apakah ibuku akan dapat pahala? Ya dapat pahala. Yang kedua, apa boleh ya Rasulullah aku bersodakoh atas nama ibuku? Oleh, bersodakohlah. Bisa dipahami? Bisa. Yang ketiga, Sahih Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, An-Nasa'i. Dari Aisyah,
Ini dari Ibnu Abbas. Nah, ini. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajul rajula, dari Ibnu Abbas maka meridhonya bahwasanya ada seorang laki-laki qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummuhu wufiyat, sesungguhnya ibuku, ayang fa'uha in tasadaqatu anha, ada seorang ini meninggal dunia kemudian menanyakan apakah boleh bersedekah atas namanya, qala na'am. Jadi Rasulullah ditanya sama, kasusnya hampir sama. Ini seorang laki-laki kemudian laki berkata, sesungguhnya aku memiliki kebun yang penuh dengan bebuahannya dan aku bersaksi kepada panjenengan bahwa aku mensedekahkan kebun itu atas namanya. Kalau enggak salah ini pernah saya kupas jadi bab sesajen gitu. Nah, yang dulu pun rawuh, insyaallah pun pernah mendengar ini gitu. Hadis yang ketiga ini ada seorang laki-laki berkata, ini benar sama kasusnya sama. Kemudian laki-laki ini bertanya apakah boleh bersedekah? Boleh. Kemudian laki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kebun. Ya kebun kurma lah begitu, lek kita duwe sawah begitu. Kemudian kebun ini aku sedekahkan atas nama ibunya. Dan Rasulullah menjadi saksinya, boleh. Lek panjenengan saja lek duwe sawah disedekahne, saya orang-orang tak percaya niku. Mek sawah mek sak apa? Sak kapling. Lek disuruh kabeh ora tak percaya saya. Mungkin ya enak, tapi lek pasé kita mungkin belum. Mungkin lek hasilnya bisa jadi. Wong piye Pak iku mek siji satu-satunya mata pencaharian saya kok didol ngono. Lek Mas Tri wis mobilku ki tak sedakohne, alas orang tak percaya lek mobile. Lek hasilnya, ha iso itu percaya. Lek mobilnya, sampai siji-siji itu ya enggak kuat nih. Ada hadis yang lain, weh, hampir sama semuanya. Ini yang pendek mawon dalam Sahih Muslim, waktu ini mentek. Gitu nih. Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahku, nah ini bapak, ini tadi ibuku, ini bapakku, pak, ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Namun dia tidak memberi wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosanya jika harta tersebut saya sedekahkan atas namanya? Beliau menjawab, iya. An Abi Hurairah anna rajula qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka mala, maksudnya berarti ini bapaknya mati meninggalkan banyak harta, walam yusi fahal yukaffiru anhu anta sadaqa anhu, qal na'am. Ini bapaknya meninggalkan harta yang banyak, kemudian anaknya ini ngomong, apakah aku bersedekah atas nama bapakku? Bapakku diampuni dosanya. Iya, kata Rasulullah. Iya, diampuni dosa-dosanya. Nih, ada hadis yang lain kurang lebih sama. Yang intinya, anak bersedekah mengatasnamakan bapaknya, ibu E yang sudah meninggal, niku boleh angsal, ada tuntunannya, boleh. Tidak apa-apa. Dengan catatan ada tiga, tidak terikat waktu, bentuk, dan jumlah. Kuncinya nih lagi, boleh anak itu bersedekah mengatasnamakan orang tuanya sudah meninggal. Saya misalkan, saya bersedekah misalkan 100.000 cemplung nih kotak nih kuplek atas nama mamaku, bapakku, boleh. Saya bersedekah misalkan hari ini kirim OTT loro. Boleh. Atau tidak terus apapun, asal tidak terikat waktu, bentuk, jumlah. Waktu ini ku nopo hari. Wah, aku bersedekah kudu nunggu satu se. Tidak ada tuntunannya.
kudu nunggu petang puluh dino sewu rongew itu tidak ada tuntunannya. Sodako silahkan setiap saat oleh rezeki silahkan langsung proyeknya lancar, alhamdulillah. Sing gajian bergajian, alhamdulillah nih potong boleh. Sing pokoknya oleh rezeki silahkan. Jangan nunggu waktu, sewaktu-waktu. Lek nunggu waktu 40, 100 dan sebagainya tidak ada tuntunannya. Kan yo ora apa-apa, Pak. Kan sebenarnya kan sedekah. Nah, karena itu ibadah harus ada tuntunannya. Ya. Menghitung harinya loh. Terikat waktu enggak boleh, enggak ada tuntunannya. Lah, ya silakan. Jelas saya tidak menyarankan seperti itu. Waktu, jumlah. Nah. Jumlahnya piro? Ya terserah. Sak duwene, duwene 50.000, 50.000, duwene 10.000, 10.000. Sing soge 100 juta, 100 juta. Tidak harus kudu, oh tidak. Lek pas petang puluhe kudu petang puluh ewu. Lek pas 100e 100.000, lek 1.000e 1 juta, ndak ada tuntunannya seperti itu. Tidak terikat waktu, jumlah dan bentuk. Bentuke kudu panganan ngono, mboten. Lah iya hadisnya tadi lah kebun. Nah, kebun jenengan duwe petak sawah misalkan. Sawahe lek siji ya saja abot niku. Lek duwe beberapa petak ning serondakan loro, ning sumber gedong telu, ha sing siji lepas di atas nama ibuku, engko di atas namakan masjid, boleh. Nah, boleh. Nah, sawah. Atau mobil, mobil siji ra percaya 100 orang. Saya pribadi kan motor mek loro kaya dinggen ya. Orang sing ngeterne engko ning suruh bingung dan sebagainya. Ya paling hasil dan sebagainya. Ya jangan segi, jangan terikat waktu, jumlah dan bentuknya. Kalau panjenengan mengikat, nah itu perlu dalil. Sedekah boleh berupa apapun boleh, panganan oleh, duit angsal, aku ora duwe apa-apa cuma cincinku nek telu Pak siji sing 3 gram ora apa-apa. Sertifikat tanah. Sertifikat tok atau kunci mobil, kuncine tok ya ora apa ya sak mobile dan sebagainya. Intinya bebas. Bahkan nuwun sewu, nuwun sewu panjenengan rasa ototnya kuat, sehat wal afiat. Lah nanti kerja bakti bangun masjid jenengan urun ya Allah dina iki sedina iki aku sedekahkan tenagaku kerja bakti bangun masjid untuk mamaku angsal. Nanti insya Allah setiap subuh, Senin subuh ini saya motivasi semuanya terkait dengan program kita yang setelah ini. Jadi intinya sekali lagi boleh seorang anak bersedekah apapun bentuknya mengatasnamakan orang tuanya. Seandainya tidak, seandainya cak panjenengan tidak bersedekah mengatasnamakan orang tua, jenengan bersedekah sendiri. Dalilnya kemarin panjenengan dapat pahala, bapak ibu yang pun meninggal juga dapat pahala. Tapi mengkhususkan boleh.